letak je kain cok mula-mulakan keli, betulkan huan, betulkan baung, betulkan apa. Ha ya. Yang saya ni berkejang-kejang pagut pun tidak. Jadi yang dia muhat ni dekor. Saya lawan dekor apa? Lawan dekor apa? Siap. Eh? Sebab itu kalau nak mancing tuan-tuan, kami dululah. Ha, joran tu dipotong betul disukat. Dekor siap, dekor siap, dekor siap, dekor siap. Ha eh, dia dekor dengan dekor aje. Ha eh. Ha, itu namanya dekor. Belajar dekat Perak sikit eh. Ha. When you are in Perak, speak like a Perakian. Ha eh. Lain dah saya di Kopin tu, ha, macam orang Kopin tu lah. Ha eh. Ha, macam tu. Ha, jadi itu Abdurrahman bin Auf eh. Ha, ini cerita Muhajirin dengan Ansar tadi. Ha, baik, balik kepada hadis yang tadi eh. Lima perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, kamu buat lima perkara ini, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Ha, tak ada, there is no respite for you. Kalau kamu buat lima perkara ini, tak ada maaf, tiada maaf bagimu, kata. Akan dibalas dengan segera. Ha, ya. Tiada kebaikan lagi, tak ada kebaikan lagi, tak ada baik. Ha, kejahatan saja datang. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ni siapa? Nabi. Ya? Rasulullah berlindung dengan Allah supaya jangan terlibat dengan lima perkara ni. Semoga kamu tidak menemui masa itu. Ha, masa itu belum berlaku lagi. Ini hadis ni hadis akhir zaman. Masanya bila? Masanya bila nak berlaku benda lima perkara ni? Now, al-an, at this time. Nah, ini masa kita lah ni. Ha, itu hadis ni hadis apa? Peristiwa akhir zaman. Ha. Ha, dia mudah-mudahan kamu tak bertembung dengan masa itu kata. Kita ni tak bertembung kan? Ha, bertembung tu sebuahlah masa itu ya. Ha, inilah masanya. Ha, jadi soalnya dia kita bertembung tak apa, jangan kita buat. Ha, itu yang tak boleh tu. Ha, jangan kita buat perkara-perkara lima perkara ni tadi. Apa lima perkara tu nanti kita baca insya-Allah ya. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara-perkara itu ialah yang pertama, tiada terzahir, tak nampak. Tiada terzahir perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Sekarang ni berani ke tak? Berani tak orang berzina sekarang ni? Punyalah berani, terus terang pula tu. Cuba tengok di tempat-tempat taman-taman eh? Terang-terang di situ mereka melakukan berzina eh? Sebab itu antara tahun 2000 dengan 2009, 8 tahun je namanya, 2000 dengan 2009, 10 tahun lah, anak-anak haram yang lahir daripada ibu-ibu Islam lebih daripada 670 ribu orang setahun eh? 676 ribu eh, yang lahir dalam masa 10 tahun. Purata setahun 2,500. Eh, itu yang berlaku hari ini. Kerana perzinaan tu macam di benda biasa aja. Alah, kita duduk dalam zaman moden, apa susah? Ha, you can do what you like. Eh, aku sayangkan dia, maka aku tidak dengan dia. Ha, ini berlaku ni. Eh, tiada terzahir nampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Kecuali mereka akan ditimpa penyakit tongan. Ha, sebab itu sekarang ni berbagai-bagai jenis penyakit. Bila zina berleluasa, banyak dah penyakit? Ha, tongan itu zaman itu. Zaman ini tongan tu tak berapa banyak. Tapi yang ada apa? Yang ada penyakit apa? Ya Allah, penyakit apa? AIDS. Mana lebih bahaya, taun ke AIDS? AIDS lagi bahaya. Ha, ya? Yang ramai kena AIDS tu orang Islam ke orang kafir? Orang Islam yang ramai ya? Ha, ini yang berlaku. Ha, ya? Mudah-mudahan kita tak terlibat dah. Tapi berlaku tetap berlaku. Ha, ini zaman kita lah ni berlaku. Ha, sekarang ni cuba tengok statistik. Yang paling ramai yang mengidap penyakit AIDS, semua orang Islam kebanyakan. Eh? Johan belakang kita ni. Eh?
yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Ya ke tak? Zaman kita berbudak tu ada ke dengar penyakit AIDS? Ada ke pernah dengar kuman HIV? Tak ada. Sebelum itu, masa saya berbudak dulu, kita harus membudak juga ya. Masa saya berbudak dulu, yang masyhurnya penyakit disebabkan oleh seks bebas ni, gonorrhea, syphilis, itu zaman itu, ya tak? Syphilis, gonorrhea, dua tu aja. Inari orang tak sebut pun syphilis, gonorrhea. Seolah-olah benda itu tak wujud, tapi ada. Kenapa? Kerana ada penyakit yang lebih hebat daripada itu, iaitu penyakit AIDS. Berapa ramai yang dah mati kerana AIDS? Ini dia. Sebab itu ada orang-orang yang mandi mayat ni ada kursus khas untuk mengendalikan mayat-mayat yang mati kerana mengidap penyakit AIDS. Ada kursus khas macam mana nak megang mayat tu, macam mana nak pakai sarung tangan, macam mana sarung tangan tu nak buat, macam mana. Ada kursus khas untuk mengendalikan mayat-mayat yang mati kerana penyakit AIDS. Ramai. Di taman-taman kita pun ada. Dari dulu lagi dah, bukan baru ini ni. 10 tahun sudah pun ada AIDS. Begitulah. Kerana apa? Kerana perzinaan sudah tak ada, sudah tak ada apa. Sudah tak ada nyorok-nyorok lagi, terang-terang. Tengok setelah, tapi tak ada lah berzina, tapi mukadimah zina lah. Setelah berlaku K-pop dulu. Dengar tak? Masa K-pop, yang naik atas pentas tu meluk punya penari K-pop tu orang apa? Bangsa apa? Bangsa Melayu. Agama apa? Agama Islam. Tak malu ke dipeluk dia penari Korea tu? Dicium dia penyanyi Korea tu, semua orang Melayu. Kadang-kadang kita malu. Malu kita ni menjadi orang Melayu kerana perangai anak-anak muda kita tu. Apa salah? Kenapa jadi orang itu? Mengapa perzinahan berlaku berleluasa macam tu? Kerana kita abaikan pendidikan Islam. Satu aspek saja Islam yang kita abaikan, dia punya kesan, itulah yang berlaku. Kita abaikan pendidikan Islam, maka gagal kita melahirkan umat yang bertakwa. Gagal kita melahirkan umat yang takutkan Allah dan takutkan Nabi. Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Yang ada anak-anak yang derhaka aja yang banyaknya. Cuba tengok ni. Yang ramai ni, mana dia budak umur 18 tahun, jangan angkat tangan. Umur 19 tahun mana ada? Jangan angkat tangan. Umur 20 tahun mana? Umur 25 tahun mana? Yang ada semua orang yang die arithmetic belaka. Tahu apa die arithmetic? Yang ramai ni orang apa? Orang yang die arithmetic apa? Die arithmetic apa? Orang yang mati kira-kira. Itu aja yang ada bagi ni. Yang lain mana pergi? Where are your children? Kenapa? Kerana kita tak didik mereka ikut cara Islam. Sedangkan pendidikan Islam tu wajib ke sunat. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan pembakarannya ialah manusia dan juga batu-batu. Batu-batu berharga. Ini yang berlaku. Sudah berlaku ke belum? Sedang berlaku. Itu dia yang pertama. Kan panjang nak cerita itu. Dia dah gelisah bila nak berhenti. Nak berhenti lagi. Yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Ini hadis ya. Bukan saya reka-reka ni. Rujuk kitab ni. Hati kitab pun tak mawak kan. Pada itu 40 hadis saya edarkan kitab. 40 mana pergi? Berapa kita ada? 1, 2, berapa kita? 3, 4. Mana lagi? 40 mana lagi? 2 kali 40 tu 80 dah. Mana perginya?
Sampai macam ni rumah tu. Lantak lah. Nak marah-marah lah. Ya? Sampai macam ni kita tinggal rumah. Tikui. Bawa kalau dah tahu. Kan tak tahu apa ya. Ini dia. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau. Kemarau tak apa? Tak ada hujan. Itu kemarau. Ya? Kemarau yang panjang. Dan susah mencari rezeki. Payah mencari rezeki. Ya? Dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Tengok pemimpin hari ini. Jangan tengok pemimpin Malaysia. Dunia ni zalim ke tak? Barack Obama tu zalim ke tak? Netanyahu tu zalim ke tak? Kenapa dengan Netanyahu? Benjamin Netanyahu zalim ke adil? Zalim laka. Lagi? Syria Bashar Assad zalim ke tak? Zalim. Lagi apa lagi? Siapa lagi? Burma zalim ke tak? Pemimpin Burma zalim ke tak? Orang Rohingya tu dibunuh dalam hari-hari. Sekali bunuh bukan seorang tau. 600,000 dibunuh dalam tau. Bersusun-susun mayat orang Islam tu, orang Rohingya. Kenapa? Mungkin kerana peniaga-peniaganya menipu timbang, menipu sukat. Bila rajin nipu timbang, nipu sukat, maka inilah yang akan berlaku. Dapat pemimpin yang zalim. Yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Dia kira kepentingan diri mereka saja. Begitu juga akta-akta yang banyak kezaliman, akta yang zalim itu berlaku hari ini. Ya ke tak? Any objection? No. Ini yang berlaku. Satu dunia di Nigeria. Bukan Zimbabwe ke Nigeria ke? Saya tak ingat. Dilarang orang nak mengamalkan Islam. Dilarang puasa bulan Ramadan. Di negeri China ada satu provinsi dilarang wanita-wanita pakai tudung. Orang itu tu zalim ke adil? Ini yang akan berlaku. Kerana peniaga-peniaganya nimbangnya tipu. Sukatnya nipu. Tak jaya pergi ke market. Pergi ke market. Ada tak jaman nipu? Ada satu tempat tu di kampung lah ini, dia yang itu pun dah tak berniaga, dah berniaga lain. Dia ada dua timbang itu, ada dua pering timbang tu, pering tempat timbang tu, yang satu berat, yang satu betul ngam-ngam. Dia letak situ yang ngam-ngam betul-betul dia per sekilo lah, ada tu tegak dia kosong tu. Yang satu lagi itu 100 gram beratnya. Dia orang milik ikan tu, letak atas pinggan yang ngam-ngam tu. Tak ada tu. Ingat kita betul ke? Datang dia dah lalu, kita dah beli banyak tu, dia pun ambil tu, letak atas pinggan lain. Yang pinggan yang berat tadi. Artinya bila ditimbang 100 gram lebih berat daripada yang sepatutnya. Ini orang market ni tahu. Baru inilah tak ada merkenya. Itulah apa tiap-tiap hari apa tu dia nipu orang. Jadi bila berlaku apa tu, tunggulah penyakit ta'un, tunggulah ta'un dan tunggulah pula apa lagi kezaliman dan payah pula mencari rezeki. Lepas tu dia dah bankrupt. Dah tak ada penyakit itu lagi. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta, akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Kemarau juga lah tu, dah tak ada hujan ya. Orang tak nak zakat, nanti akan berlaku kemarau. Jikalau tiada ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni mengapa ada hujan? Sebab ada binatang. Binatang perlu makan rumput. Rumput perlu ada air hujan. Rumput nak hidup, nak dimakan oleh binatang-binatang. Itu sebab Allah datangkan juga hujan. Kalau tidak, tak ada. Langsung tak ada hujan. Mujurlah. Ada binatang-binatang yang menyelamatkan manusia di hari ini. Kemudian, tu yang ketiga. Yang keempat,
dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Mula-mula apa namanya, mula-mula maksiatnya apa? Mungkir janji. Kalau dah semua mungkir janji, Allah datangkan musuh mengelilingi orang tu ya. Musuh tu mengelilingi orang tu. Dan apa? Menzalimi orang-orang yang dimusuhinya tu ya. Menzalimi. Pasal apa? Pasal dia tak mahu apa? Selalu mungkir janji. Kita ni ada tak mungkir janji? Kita ni ada tak berjanji? Tadi berjanji dah nak sembahyang tadi. Ada tak berjanji nak sembahyang tadi? Semua orang ada berjanji. Kalau tidak dia tak dapat pahala sembahyang. Bila takbir atau ihram tu dia berjanji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada janji dah? Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan ibadah-ibadah aku yang lain daripada sembahyang, wa mahyaya wa mamati. Yang ini pun banyak orang salah sebut ya. Ada yang sebut wa mahyaya wa mamati, tak betul tu tuan-tuan. Kalau ada yang nyebut orang itu tak betul tu, berdosa tu. Ini ayat Quran tau. Wa mahyaya wa mamati. Ya nombor dua tu pendek je. Jangan wa mahyaya wa mamati, tak betul. Wa mahyaya wa mamati. Sebut satu, dua, tiga. Udah tak berani nyebut ni. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Wa mahyaya wa mamati. Satu, dua, tiga. Ya yang nombor dua tu panjang. Ya nombor satu tu panjang. Ya nombor dua tu pendek. Wa mahyaya wa mamati. Satu, dua, tiga. Teruk benar nak sebutnya. Pasal dah biasa. Sudah berpuluh-puluh tahun wa mahyaya wa mamati. Jadi nak ubah juga teruk tu. Jadi itulah. Hidup aku dan mati aku. Wa mahyaya wa mamati, hidup aku wa mamati dan mati aku. Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah seru sekalian alam. Maknanya dia dah janji dengan Tuhan tu. Nak hidup kerana Allah, nak mati pun kerana Allah. Tapi biasanya lepas je salam bangkit itu mula start buat dosa balik. Yang ambil nombor kau ngambil juga. Yang nipu nipu juga. Yang zalim zalim juga. Yang rasuah rasuah juga. Padahal dah janji tu. Nak mengikut perintah Allah, tak nak melanggar perintah Allah. Itulah mungkin janji. Berapa ramai orang bayang? Berapa ramai yang mungkin janji? Kerana itu, kerana dia suka mungkin janji, Allah datang apa? Kecuali Allah akan merosakkan ke atas mereka ataupun menguasakan ke atas mereka musuh mereka. Allah datangkan musuh-musuh orang Islam. Hari ini cuba tengok di mana umat Islam yang tidak ditindas oleh musuh-musuh. Cik sebut di mana? Di mana? Di India. Lagi? Di Chechnya. Lagi? Di Syria. Lagi? Di Yaman. Lagi? Di Burma. Lagi? Di Thailand. Lagi? Di Filipina. Lagi? Di China. Lagi? Di Rusia. Di mana-mana seluruh dunia ni, musuh-musuh Islam menguasai orang Islam. Mereka mengerumuni orang Islam. Ini dah kita baca hadis dulu. Mengerumuni orang Islam, mengelilingi umat Islam. Macam orang lapar mengelilingi talam yang berisi makanan. Macam itulah. Macam orang lapar keliling talam tu, dalam talam tu ada makanan. Makanan tu orang Islam. Makanan tu orang Islam. Yang keliling tu musuh-musuh Islam. Apa dia buat dia? Dia orang lapar nak makan. Apa dia buatnya? Dia ramai-ramai je lah nasi tu. Dikepal-kepal je nasi tu. Kalau daging tu dia ambil pisau, dia herih-herihnya. Kalau tulang tu berapa je? Diketuk-ketuknya, tok-tok-tok-tok. Suka hati dia lah. Dia nak makan.
Sekarang ni berlaku ke tak? Ha, ya? Sedang berlaku lah sekarang ni. Umat Islam ditindas di seluruh dunia hari ni. Ha, kerana musuh-musuh Islam sedang menguasai orang Islam. Ha, ya? Ini akan berlaku terus-menerus sehinggalah Allah datangkan Imamul Mahdi dan juga Nabi Nabi Isa alaihi salam. Ha, ini akan berterusan ya. Ha, sampailah turunnya Nabi Isa dari langit dan munculnya Imamul Mahdi. Ha, ya. Masa itu barulah Islam kembali berdaulat. Ha. Buat masa ini kita jangan libatkan dengan lima maksiat ni dah. Lima perkara ni jangan libatkan diri. Ha, ya. Kalau tak selamat, kalau tak nak, tak apalah. Ha, ya. Ha, kalau tak selamat, jangan. Ha, yang pertama jangan apa? Jangan menzahirkan zina. Jangan berlaku zina. Yang kedua, jangan mengurangkan sukatan dan timbangan. Yang ketiga, jangan apa? Jangan menahan diri daripada berzakat. Ha, ya? Ha, kerana ada ayat Allah tu, ada ayat Quran ya. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah summa lam yanfa'uha ya fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Mereka yang ada emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, ketika tak keluar zakat, maka berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Azab yang amat pedih. Allah janjikan azab. Ha, ini dia antara azabnya. Di dunia pun, di akhirat akan dibakar dengan dalam neraka. Ha, ya? Ada reta zakat. Bila cukup hal, cukup nisab, keluarkan zakat. Ha, jangan kedekut. Kerana zakat tu hak mereka, bukan hak kita. Ya? Harta yang kita tak keluar, kita siapa punya? Bukan kita punya tau. Ha, hak mustahik zakat tu. Orang yang wajib menerima zakat, itu hak dia tu. Maknanya kita menzalimi harta dia tu. Ha, nanti akan berlaku kemarau, hujan tak ada. Mujur lah ada binatang-binatang yang perlukan tumbuh-tumbuhan nak dimakan. Kalau tidak, langsung tak ada turun hujan. Ha, yang keempat itu orang yang mungkin janji tadi. Ha, kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka, musuh-musuh mereka. Sebab hari ini, orang Islam ramai. Tapi kekuatan dia macam buih di laut. Buih di laut tu kuat ke tak kuat? Ha? Kuat ke tak kuat buih tu? Tak kuat. Eh? Hmm, buih belaga dengan kapal, siapa menang? Ha? Ha, buih belaga dengan rakit, siapa menang? Siapa menang? Rakit ke buih? Buih belaga dengan sampan, siapa menang? Sampan menang. Okeylah, buih belaga dengan lidi, siapa menang? Lidi tu anyuk je, tu telanggar buih, siapa menang? Lidi ke buih? Dengan lidi pun kalah buih. Ha, begitulah kekuatan umat Islam hari ini. Mana ada umat Islam yang kuat? Ha, eh? Pakistan ada senjata nuklear. Kuat tak dia? Ha, tapi diugut di Amerika, udah. Ha, eh? Terpaksa. Ha, dulu Pakistan adalah negara yang pertama mengiktiraf kerajaan Taliban di Afghanistan. Dia ini ikut ke perkembangan dunia ni. Ha, eh? Pakistan negara yang pertama mengiktiraf Taliban. Bila Taliban menguasai Afghanistan, ya, yang Mullah Umar tu, dia menjadi penguasa di Afghanistan masa itu. Pakistan negara yang pertama yang di bawah apa Musharraf tu, diugut di Amerika. Kalau kamu recognize, kamu mengiktiraf Afghanistan, kami akan hancurkan kamu jadi padang jarak, padang terkukuh, kata di apa ni, siapa ni, Henry Kissinger. Kenal ke mana Henry Kissinger? Dia telefon Musharraf ni. Tarik balik pengiktirafan tu. Langsung tak diiktirafkan Taliban tu. Bila Osama bin Laden lari ke Afghanistan, ke Pakistan. Jadi kerajaan Pakistan juga membantu untuk membunuh Osama bin Laden. Inilah dia negara Islam yang kuat tu. Itu Pakistan tu ada senjata nuklear. Pun diubun oleh Amerika. Ya. Lebih-lebih lagi negara kita Malaysia. Ay, apa yang ada kita? Apa yang ada kita? Kerih ada dah. Ya. Orang bom kita dengan bom atom. Nah, gini keris hang tua. Ya. Bila nak menang? Ya. Ya. Nah, itu dia tuan-tuan dan perempuan. Ya.
Okey, yang keempat ya. Yang kelima, last sekali. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Bergaduh sama sendiri. Sedang berlaku khidah. Bergaduh, pulau memulau, kata mengata, fitnah memfitnah. Sekarang sedang berlaku khidah. Kenapa berlaku? Kerana dia tidak mahu melaksanakan undang-undang Allah. Ha? Tak nak melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah. Ha? Bila disebut, jangan kita amalkan riba. Dia pun menentang. Riba itu penting. Kita mesti riba. Kalau tidak, macam mana kita nak membangun? Sudah bergaduh. Ha, pasal riba. Padahal Allah haram ke halalkan riba? Haramkan. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba, kata Allah dalam Quran. Ya? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ha, tapi apa kata manusia sini? Kalau tak ada riba, apa hal kita nak maju? Tak bangunlah kita. Ha, kita mesti tindakan riba untuk berniaga, untuk berdagang dengan Amerika, untuk berdagang dengan apa dan sebagainya. Ya? Ha, ini yang berlaku hari ini. Ya? Bila tak nak aja melaksanakan perintah Allah, Allah akan jadi apa? Ya, akan dijadikan pergaduhan sesama manusia, sesama orang dalam negara itu. Ya, orang Malaysia bergaduh dengan orang Malaysia. Sekarang ini yang berlaku ni. Bila nak laksanakan hudud, dia tak nak. Bila tak nak, ini yang bergaduh. Kata dia tak faham hudud. Setengah orang dengar hudud tu pengsan. Dia dengar hudud, pengsan. Elektrik benar dengan hudud. Minta maaf dah ya. Padahal hudud tu salah satu daripada hukum Allah juga. Macam semayang juga. Bila sebut semayang, ada orang pensan. Bila sebut puasa, ada orang pensan. Pasal apa sebut hudud pensan? Dia salah satu daripada hukum Allah saja. Ya? Contoh macam ni. Okey. Itu lima perkara. Ya? Dan akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Hadis di atas menerangkan bahawa penyakit taun dan AIDS, ada orang punya AIDS ni, adalah berpunca dari banyak berlaku perzinahan. Dari berzina ni, ya Allah. Kadang bapak dengan anak pun ada. Bapak saudara dengan anak saudara pun ada. Ada berlaku sekali itu anak dengan mak. Anaknya dengan maknya berlaku. Saya baca langsung kabur lah. Mana saya tahu ia ke tidaknya. Udah macam binatang je. Bila tak buat, bila tak buat, bila tak buat. Tak kira siapa. Ada pula kumpulan-kumpulannya berzikir. Berzikir tau. Itu tarikat. Dia pun zikir. Sampai ngulir-ngulir. Zikir tu lah. Udah jenuh berzikir tu sampai tak sedar ke diri. Ada orang tukang tutup lampu. Gelap lah. Bila gelap, capai orang yang terdekat. Faham ke cakap saya ni? Capai orang yang terdekat. Kalau lahir darinya itu seorang anak, anak tu dikira wali. Ada tarikat kau bisa tahu? Siapa tak? Dia saya tunjuk ke tempat. Ada tempat kau bisa tahu? Seronok lah. Memang seronok pun kan? Inilah yang berlaku hari ini. Perzinaan merata-rata. Walaupun di kalangan ahli agamawan pun akan melakukan zina. Maka sebab itulah tak heranlah kita berlaku AIDS dan berlaku taun dan sebagainya. Yang kedua, kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pemimpin adalah berpunca dari rakyat yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Ini orang menyaga. Nanti akan dimasukkan dalam neraka yang bernama wild. Wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awzanuhum yuhsirun, kata Allah dalam Quran. Juz' amma tu wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nas yastawfun. Maka wailah bagi mereka-mereka yang apabila membeli apabila membeli diringankannya timbangannya, apabila menjual diberatkannya timbangannya. Baik,
Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarau panjang adalah berpunca dari tidak mengeluarkan zakat. Jadi siapa yang cukup haul, cukup nisab, kena keluarkan zakat. Zakat ni penting, kerana zakat ni bukan hak dia, hak orang yang wajib menerima zakat tu, kata dia. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tengok Israel tu. Sekarang dah ada negara. Dulu mana ada negara Israel? Hari dah ada negara. Habis dirampasnya harta-harta orang Palestin. Tanah-tanah orang Palestin tu, rumah-rumah orang Palestin tu dah robohnya. Begitu saja. Bangsa-bangsa satu apa? Beku je, tengok je. Tak boleh buat apa-apa. Kerana Israel tu dibantu oleh Amerika. Amerika menjadi menjadi tonggak bangsa-bangsa persatu. Bila Amerika tak boleh buat apa, tak adalah dia nak buat apa. Ini yang berlaku. Sampai bila? Sampai lahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa AS. Ketika itu baru lentang pukang orang Yahudi tu lari. Nyorok balik batu, batu tu akan memanggil orang-orang Islam. Ada Yahudiun, kata batu. Di belakang aku ni ada orang Yahudi. Ta'al, faqtulu, mari bunuh dia tu. Semua orang Yahudi tu, lentang pukang lari. Mudah-mudahan kita dapat melihat masa itulah. Tak lama lagi ni. Kecuali mereka-mereka yang menyorok di balik pokok Ghorqad. Nama pokoknya Ghorqad. Ghain, Ra, Qaf, Dal. Ghorqad nama pokoknya. Pokok tu tak bercakap. Pokok tu dikenali dengan nama pokok Yahudi. Pokok Ghorqad tu pokok Yahudi. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kalau kita pergi negara Israel tu yang berhampiran dengan negara Islam, mereka sedang giat menanam pokok Ghorqad. Bila menyorok aja mereka di balik pokok Ghorqad tu, pokok tu tak cakap. Diam. Dia mengingat selamat tu. Punya dia bingung. Padahal kita dah tahu tu hadis Nabi dah khabar dah. Dia macam hadis juga. Sebab kita dia menanam pokok Ghorqad tu supaya tidak tidak bercakap pokok tu. Tapi kita tahu kan, bila cari belakang lemari tak ada, balik batu tak ada, ke mana cari? Carilah di balik pokok Ghorqad. Dah tentu aja dia situnya. Cak aja dah. Jadi dia tak boleh nak lari, orang Yahudi. Akan datang sampai masanya. Dengan izin Allah Taala ya. Jadi itu yang berlaku. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil bahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, seperti hilangnya tanah Palestin. Tak ada pun sebut contohnya. Dari tangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mereka mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada janji dengan Allah tak? Nak sembahyang tadi? Ada mungkin tak lepas tu? Tak, tangan lepas ni kan. Mungkin ke tak? Kalau ada, tunggulah. Yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada menepikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum Allah ni ada lima aja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Yang wajib mesti dibuat, sama ada secara individu atau secara kumpulan. Mesti dibuat. Yang haram artinya mesti ditinggalkan. Yang sunat dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Yang makruh dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tinggalkan hukum Allah, maka ini yang berlaku. Perang saudara akan berlaku. Sekarang ni bergaduh dah. Sikit lagi akan bergaduh lagi insya-Allah, akan bergaduh lagi kerana kita meninggalkan hukum Allah. Yang teruk itu Islam sama Islam bergaduh. Lagi teruk ya. Islam sama kafir biasalah. Okey. Kalau tanda jangan kita melakukan perkara yang jenis ini ya. Kerana mengenepikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Kenapa panjang mana tu? Udahlah tu ya.
Saya tengok dia dah gelisah tu, jom silap, selempur, silap balik, selempur balik. Sudah tu. Nah, ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan tak lama lagi. Mari kita benar-benar hayati bulan ini. Anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya? Yeah? You assume that this Ramadan is your last Ramadan. Next year you may not be here. Eh? Eh, siapa boleh jamin angkat tangan? Siapa boleh garanti dia tahun depan akan ada lagi dalam dunia ni angkat tangan? Ha, jadi jadikan Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Ha, jangan tuang. Jangan tuang tarawih. Ha, ya. Yeah? Kalau tak sempat datang ke masjid apa buat? Di rumah buat. Dua rekaat. Bukan tahu. Benar. Tak payah selawat. Tak apa. Ha, sekian dulu. Ha, salah silap. Minta ampun. Minta maaf. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam ke... Dia, apa nama, lindung.